Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan sahabat dai yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak pernah terukur, sehingga kita bahagia di dunia sampai alam kubur, yang telah menciptakan dua alam dunia, langit dan bumi, bulan dan bintang, daratan dan lautan, si cantik dan tampan rupa, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sang panutan alam tercinta, pelopor agama Islam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, yang telah mengikis habis ilmu kemusyrikan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator anti koruptor, hakim tertinggi anti korupsi, dan jaksa mulia adil bijaksana, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia beragam bentuk dan rupa. Untuk itu, kita sebagai umat muslim yang tinggal di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan keberagaman yang kaya di negeri ini. Mulai dari bahasanya, agama, adat istiadat, bahkan pendapat serta pilihan. Setiap manusia pasti memiliki pendapat dan pilihan yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Untuk itu, agar segala perbedaan pendapat tidak menyebabkan perpecahan, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam tali persaudaraan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul dhillatu aynama tsuqifu illa bihablin minallah illa bihablin yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali persaudaraan sesama manusia. Quran Surat Al-Imran ayat 112. Berdasarkan ayat tersebut, dalam konteks persaudaraan mengidentifikasi bahwa semua manusia akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan Allah sebagai Tuhannya dan dengan sesama manusia, dengan saudaranya satu sama lain. Dalam Islam sendiri, persaudaraan terbagi dalam berbagai konteks, di antaranya persaudaraan keturunan, persaudaraan seagama, persaudaraan setanah air, dan persaudaraan sesama manusia. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah, tetapi saat ini tidak sedikit orang yang saling bermusuhan dengan saling tidak bertegur sapa satu sama lain hanya karena berbeda pilihan dan pendapat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk saling berdiam-diaman selama 3 hari berturut-turut, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi setiap muslim yang saling berdiam-diaman selama 3 malam. Jika mereka bertemu, yang satu berpaling dan yang lainnya berpaling. Sesungguhnya yang terbaik dari keduanya adalah siapa yang terlebih dahulu mengucapkan salam.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adaban nar bismillahi salatan daimatan bidawami mungkilahi. Mari kawan, jangan saling bermusuhan hanya karena beda pilihan. Mari kita menjadikan Indonesia negara maju dan aman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adaban nar bismillahi salatan daimatan bidawami mungkilahi. Hadirin sahabat dai yang dirahmati oleh Allah, demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.